Nama ahli perniagaan Malaysia Datuk Dr. Nordin Ahmad yang sebelum ini tidak dikenali ramai tiba-tiba meletup dan menjadi tumpuan dunia. Ia berlaku apabila kisahnya membeli saham kelab bola sepak FC Bari 1908 di Itali menghiasi dada media antarabangsa. Lebih 30 tahun dalam perniagaan, jutawan Melayu berasal dari Kedah dan dibesarkan di Manjung Perak ini ternyata amat merendah diri dengan penampilannya yang berketayap. Siapa sangka taikun ini diam-diam berisi. Kita dalam bisnes, kita tahu, kita yakin rezeki itu datang daripada Allah. Jadi saya kalau boleh tak mahu nak rasa sombong, bongkak, kadang-kadang rasa riak. Sebab itu saya kalau boleh Allah dah bagi rezeki itu, kita kira lupa faham saja lah. Bersyukur kepada Allah. Itu saya nak puas apa. Dia alu-alukan kedatangan saya kat sana tu dengan keadaan begitu meriah sekali. Saya pun agak, mereka tahu saya seorang Islam dan datang daripada Malaysia. Jadi tidak nampak, saya tidak nampak negatif kat itu. Oh, kalau ini dapat orang kata memberi imej yang baik kepada agama kita, why not? Why not? Ya, itu sajalah saya punya pandangan. Ya. Okay, so Datuk, kalau Datuk boleh cerita lah, kalau tak ada masalah kan. Imej Datuk berkaitan, apa ni, pakai kereta ihab ni memang dalam, ni pun sama juga dan bola ni pun sama juga. Sama, tak ada beza. Tak ada beza. Tapi Alhamdulillah, nampak sambutan dia pun bagus sekali. Dia pun terima dan hormat kita, respect. Itu satu bangsa yang agak beda sikit, bangsa Itali ini. Mereka agak, mereka hormat tetamu mereka, especially Bari. Dan di room pun kadang-kadang saya pergi mana-mana pun ada saja peminat-peminat Bari stop minta ambil gambar selfie. Saya pun saya belum sampai ke Bari. Saya belum sampai ke Bari. Saya tengok kat TV itu football Bari main. Eh, Malaysian flag ada kat situ. Lepas tu selamat Datuk. Ini ke AIN? So daripada situlah. Itu belum baru sebut saja saya akan hadir sekian-sekian bulan. Dan mereka dah sambut begitu. Nobody knew about it. Nah, itu mereka sendiri buat tu. Mereka print flag Malaysia. Yes, mereka print. Kita semua sayang bola.